Salah satu penyebab kematian terbesar di dunia adalah penyakit jantung. Dan salah satu penyebab penyakit jantung terbesar adalah obesitas. Dan salah satu penyebab obesitas adalah junk food. Masalahnya adalah kenapa pada saat kita beli junk food tidak ditulis bahwa junk food ini bisa mengakibatkan kematian, obesitas, penyakit jantung, kanker, dan teman-teman lainnya. Why not? So there, hey, how are you? Smart people. Saya senang sekali bisa berada di sini, and I know you all smart people, and you're gonna watch this. Sebelum saya mulai, saya ingin mengatakan dulu bahwa anggap saja apa yang saya katakan ini adalah fiksi, supaya orang-orang yang, you know, low-minded, mereka nggak protes sebelum nonton video ini sampai habis. Banyak orang nanya ke saya di komen-komen, om, bahaya mana antara rokok? Or vaping? Lucunya adalah kenapa pertanyaannya langsung menuju bahaya mana antara rokok atau vaping? Kenapa tidak pertanyaannya dimulai dengan, om, merokok itu bahaya atau tidak? Well, gua ngerti karena pasti semua orang tahu bahwa ngerokok itu bahaya. Tahu dari mana? Tahu dari orang tua, tahu dari dokter, tahu dari artikel, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda kalau perokok itu akan terhindar dari penyakit Alzheimer? Tahukah Anda? Bacakah Anda artikel tersebut? I don't think so. Because, you know, all the article gonna say that rokok is dangerous, is very dangerous. Ya, memang benar. Kalau seandainya kita ke dokter karena kita kena penyakit paru-paru, dokter akan mengatakan dan bertanya dulu, Anda ngerokok atau tidak? Dan kalau Anda bilang, iya, dokternya akan bilang, ah, itu dia penyebab kamu kena paru-paru. Kalau Anda kena kanker paru-paru, lalu Anda ke dokter, lalu dokternya tanya, Anda ngerokok apa tidak? Anda bilang, tidak. Dokternya kira-kira jawab apa? Dokter akan mengatakan, banyak faktor. I do have a friend yang ayahnya meninggal kena kanker paru-paru dan dia tidak pernah menyentuh rokok sama sekali seumur hidupnya. Mungkin saja itu karena perokok pasif, right? Oh, bahayakah perokok pasif? You know what? Menurut saya, no. Ada pernah artikel dari dulu yang keluar mengatakan bahwa second hand smoker itu tidak bahaya. Tapi kenapa sampai sekarang masih dikatakan bahaya? Well, I don't know. Dan saya tidak mengatakan artikel itu benar. Tapi ada dua macam artikel. Yang satu mengatakan bahaya, yang satu mengatakan tidak bahaya. Bahkan ada artikel-artikel yang mengatakan bahwa merokok tidak menyebabkan kanker. Dan artikel ini berdasarkan riset di laboratorium yang dilakukan baru-baru aja. Kenapa tidak populer? Karena rokok harus dinyatakan bahaya. Perokok yang terkena kanker paru-paru itu jumlahnya 25% dari perokok itu sendiri. Artinya 75% yang merokok tidak terkena kanker paru-paru. Yang dulu yang rokok katanya 15% terkena kanker paru-paru. Artinya ada 85% perokok yang tidak terkena kanker paru-paru. Jadi kalau dilihat dari statistiknya, bahkan 75% perokok tidak terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru. Karena ada persentase besar yang menyebabkan dia tidak terkena kanker. Ada juga tadi saya bilang bahwa perokok itu akan terhindar dari Alzheimer. See, there is positive, there is negative. Of course yang gede di mana-mana adalah negatifnya. That's normal. Tahukah Anda apa yang lebih bahaya dibandingkan rokok? Bukan vape. Yang lebih bahaya dari rokok adalah asap knalpot kendaraan yang ada di jalan. Jadi kalau saya tinggal di Jakarta atau Anda tinggal di kota besar di mana semua kendaraan itu ada di jalan, cium itu baunya semuanya. That's mengandung karsinogenik. Dan karsinogenik menyebabkan penyakit kanker paru-paru, gangguan saraf, sampai gangguan otak. Yes, that's more dangerous than rokok. Kenapa pada saat kita beli bensin atau pada saat kita beli mobil tidak ditulis? Menggunakan mobil dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kanker paru-paru, kelainan janin, bahkan gangguan saraf otak Anda. Why not? Kenapa rokok ditulis? Dan kenapa pemerintah menulis itu di rokok? Well, maybe, and just maybe, mungkin saja bahwa apa yang dilarang itu biasanya lebih menarik buat orang-orang. Pornografi dilarang orang-orang mencoba untuk mencari pornografi. Kalau seandainya memang membunuh dan mematikan, harusnya pemerintah gampang kok kalau mau. Tinggal di stop aja. Tidak bisa jualan rokok lagi di Indonesia. Selesai kan? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena rokok memberikan pajak yang terbesar buat negara ini. Artinya, mendapatkan uang dari rokok. Rokok membunuh. Artinya, mendapatkan uang dari membunuh masyarakatnya sendiri. Well, isn't that funny if you think like that? But let's forget about that. Pertanyaannya lagi balik, apakah lebih bahaya rokok atau vaping? Well, vape itu baru diciptakan. Jadi rokok itu sudah lama, sedangkan vape ini baru. Yeah, maybe just like 10 years ago. Dan itu juga dulu namanya e-cigarette, bukan vaping.
Vaping mengandung nikotin. Rokok pun mengandung nikotin. So, kalau Anda belum rokok atau tidak rokok atau tidak vaping, better not. Oke, okay, karena ini mengandung nikotin yang akan bikin badan Anda addicted. Well, vaping ini baru. Jadi, kita belum tahu atau belum banyak penelitian tentang vaping sendiri. Katanya orang bisa bikin popcorn lungs. Popcorn lungs itu juga penyakit paru-paru. Bisa bikin cancer juga. Tapi penelitiannya belum sampai sana. Karena butuh 20 tahun lebih untuk menyatakan bahwa, oh oke, okay, ada buktinya nih orang kena kanker atau kena penyakit lainnya gara-gara vaping. Jadi kalau ditanya vaping itu bahaya apa tidak? Frankly speaking, I don't know. Rokok itu bahaya apa tidak? Frankly speaking, I don't know. Anggap saja semuanya bahaya. Bahkan, seperti saya bilang, asap kenalpot di jalanan pun bahaya. Makanan yang Anda makan pun bahaya. Tahukah Anda makan vitamin C pun berbahaya? Yes, coba cari side effect dari vitamin C di Google. Oh man, dari penyakit saraf sampai gangguan. Wah, everything, a lot. I gonna put the list here. Ini adalah side effect dari vitamin C. Jadi intinya, apapun yang dimasukkan ke dalam mulut Anda, selain itu makanan sehat organik, pasti ada side effect-nya. Apapun itu. So, kalau Anda belum merokok atau Anda belum nge-vape, better not. Tapi kalau Anda sudah melakukan itu dan Anda tanya sekali lagi ke saya apakah itu salah, I don't want to judge you. Yang penting Anda tidak narkoba. Karena narkoba bukan hanya memberikan nikotin, tapi banyak zat-zat yang akan membunuh Anda. Dan bukan hanya membunuh Anda, merugikan orang lain a lot. Okay, so smart people, saya sudah mengatakan, anggap saja bahwa this video is for entertaining only. Sebelum banyak orang yang protes tentang apa yang saya buat. Remember that, entertainment only. So if you protest this, you're not smart. But I believe that all my subscribers are smart. Oh anyway, kemarin ada yang nanya sama saya, Om, badannya bagus, kok ngerokok sih? Saya jawab, situ nggak ngerokok, kok badannya jelek sih?